Oke, halo teman-teman, balik lagi di channel saya Agus Gaming, dan hari ini saya mau main Counter Strike lagi ya. Dan hari ini saya mau gacha hero baru ya, teman-teman. Kita lihat dulu hero barunya seperti apa. Oke, ini dia ya, teman-teman. Ini adalah hero barunya. Oke, ini dia. Bagus ya. Oke, di sini ada video di sebelah kanan bawah ini ya. Kita coba lihat. Oke, ini apa ini? Ini atlet kah? Atau series mungkin ya? Atau apa ini? Oke. Kita langsung aja beli tiketnya dulu ya. Ntar lo PT-nya berapa sih? Saya lupa. 160 ya, kalau nggak salah pasti dapatnya. Jadi kita coba berapa dulu ya? 30 dulu. Coba 30 dulu ya. Siapa tahu dapat. Oke, kita satu-satu dulu. Nanti baru langsung 5 ya. Tidak ada apa-apa tentunya. Kita langsung ke 5. Oke, nggak dapat apa, belum dapat fragmennya. Oke, nggak dapat apa ya. Kita film-film dulu ini, dan kita beli lagi 30 aja ya. Yalah, Jasmine. Oke, hero ini namanya Jasmine ya. Hampir lupa sih. Kita oke, 40 langsung aja lah. Astaga, belum juga, bro. Oke, PT saya udah 75 ini. Nggak dapat apa ini? Yang fragmen kali 20 ya, belum dapat. Ah. Astaga, kok susah ini dapatnya? Oke, saya berarti tadi 100 ya putih saya. Pakai kita hajar aja kali ya. Oke, 30 dulu deh. Ah, baru 14 fragmennya. Ayolah. Gak dapet nih kali 20. Ah, hajarnya sampai 160 nih. Oke, fragmennya udah 15 ini. Waduh, udah berapa nih, bro? Oke, harusnya udah bisa dibuka sih ya. Udah, harusnya udah oke. Kita buka dulu untuk hero-nya. Ini dia ya, Jasmine. Oke, kita lihat skinnya dulu ya. Ini skin birunya. Ini skin birunya. Oke, ini skin apa ini? Bentar. Saya nggak tahu juga nih, lupa sih. Oke. Ini kayak atlet gini ya, tembakan ya. Atlet. Atlet yang nembak-nembak gitu lah. Terus
sini skin yang terbaik untuk kita lihat aksesorisnya seperti apa nih aksesorisnya. Oke, itu aksesorisnya. Oke, untuk Jasmine ini di PvE dia termasuk yang talent yang merah ya, atau talent penyerang lah intinya. Dan ini pasif skillnya ada 6 ya. Dan ini 2 tentunya saya belum buka karena nggak ada senjatanya. Oke, untuk pasif skill yang keempat teman-teman memerlukan sergan ya. Bintang 4. Terus ini belum punya yang bintang 4, dia baru bintang 3. Untuk passive skill yang kelima, teman-teman perlu ini ya. Kurang 20 lagi. Bintang berapa nih? Bintang 3 ya. Senjata SS bintang 3. Yang terakhir kita lihat. Oh, tembakan shield-nya itu ya. Dan kita buka aja ya. Ini kalau teman-teman lihat ini di lambang skillnya ada 10 kali tembakan gitu ya. Oke, kita coba di sini ya. Di story dulu ya. Oke, kita coba untuk skill satunya. Kita bisa arahin gini dong. Skillnya skill satu kita arahin dan dart. Dia nembakin 3 peluru ya. Kita lihat cuma 3 peluru ya. Seperti itu untuk skill satunya. Lalu apakah ada energi di bawahnya? Kita lihat ya. Oke, ini di bawah darahnya ada energi gitu ya, yang kuning warnanya. Kalau full kita langsung nembak 3. Kita coba langsung tap aja seperti apa. Tetap 3 ya. Dan untuk skill duanya, oke, itu kayak ada bayangan yang nembak juga ya. Setelah slide ada bayangan gitu. Dia mengalir kayak trap gitu ya. Jadi kalau saya pakai skill satunya lagi udah beda ya. Agak rumit nih makanya. Ini skill satunya lo. Unik sih bisa. Oke. Saya nggak ada nembak ke saya. Unik sih. Itu apa sih? Bom ya? Ini gimana cara nge-cancel ya? Oke, bisa di-cancel kalau kita loncat ya. Oke. Ini segitu aja ya, untuk skill satunya cuma ngelempar gitu aja ya. Saya nggak paham sih, tapi kayaknya unik banget nih. Oke, saya coba di gini, apa namanya, di custom match ya, atau practice match.
Dia kena skill satunya itu ada kayak tanda gitu bro. Kita sudah langsung. Apa sih ini yang setelah hasil yang skill satunya apa sih? Siapa kan sih? Apakah dia bom atau apa? Apa ini? Direngkat ini untuk Jasmine. Ini apa sih yang dilemparnya? Saya nggak tahu sih fungsinya. Tembakin pertama ini di skill 1 ini setelah dia ada shield ya, saya nggak ngerti itu apa. Paham sih bro, nanti saya paham, nanti saya akan baca skillnya, translate skillnya. Semoga ada pencerahan. Kita coba dulu. Apa sih bayangan itu ya? Ini tebal juga ini sih. Bisa sampai kapan di sini? Ini pecah ya, shotnya. Makanya yang langsung hilang sih. Lumayan sih hero nya ini. Oke, kita gas lagi ya. Kita stabil mungkin ini yang membuat. Lulu. Boleh hasilnya ya. Berapa kali tembak baru bisa. Ini lawan bot jadi gak terlalu begini ya.
Jadi itu dia untuk hero Jasmine ya teman-teman. Untuk hero ini menurut saya jujur belum paham ya untuk skill-skillnya, tapi ya lumayan sih. Untuk hero ini mungkin saya akan baca lagi untuk skill-skillnya seperti apa, dan saya transit dulu lah untuk hero ini skill-skillnya biar saya tahu juga kegunaannya untuk apa itu. Terutama yang setelah pakai shield yang ngeluarin skill 1 tuh ngelempar apa sih, nggak ngerti. Oke, dan mungkin segitu dulu untuk video saya kali ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan like, subscribe, dan jangan lupa komen juga. Saya Gus Jo, bye-bye.